Kalau di bagian pertama mekanisme evolusi kita bahas dari tiga observasi Apa aja tuh? Gue ingetin sekali lagi ya Observasi yang pertama, populasi cenderung meningkat secara eksponensial atau secara cepat Observasi yang kedua, populasi akan stabil jika mencapai jumlah tertentu Observasi yang ketiga adalah sumber daya alam itu terbatas Oke, sekarang kita masuk ke observasi yang keempat Observasi keempat yang diperhatikan oleh ilmuwan zaman dulu Observasi nomor empat adalah ini Mereka selalu heran nih Ada, selalu ada aja ada variasi atau perbedaan individu di dalam populasi. Oke, misalnya lo lo miara kucing atau miara anjing, itu ketika anjing atau kucing lo itu melahirkan, lo lihat ya anak-anaknya deh, pasti beda-beda dikit ya. Enggak enggak mungkin 100% itu sama, pasti ada beda-beda di antara mereka semua. Nah, itu dia yang menyebabkan orang, oh iya, yeah, berarti ada variasi dalam populasi nih individu-individu itu bervariasi banget dalam populasi. Nah, sekarang apa sih sebab itu ketika abad-abad uh, 17 dan 18 akhir uh, banyak saintis belum tahu apa yang menyebabkan variasi. Mereka cuma tahu itu adalah sebabnya karena gen. Gen itu sendiri apa? Mereka belum tahu gen itu baru ditemukan awal-awal abad 20. Itu lebih tepatnya ketika penemuan DNA ya Watson dan Crick tahun 60-an. Nah sekarang kita lihat sini observasi. Gua kasih satu contoh ada variasi dalam individu adalah uh, kalau di Jepang itu ada namanya uh, apa? kepiting heike, heike crab ini gue dapat cerita ini atau gue baca ini dari bukunya Carl Sagan di, ya ya? ya, di bukunya Carl Sagan itu yang mana ya, ya kalau nggak salah kosmos deh di buku Carl Sagan kosmos itu ada cerita tentang Heike Krab apa yang menarik tentang Heike Krab jadi kayak gini di Jepang itu sendiri itu ketika zaman gue lupa zaman Heian apa ya ya pokoknya jauh sebelum Tokugawa lah itu uh, ada dua dua klan samurai yang saling bertarung ceritanya ya tapi itu sejarah sih dan klan klan Heike itu kalah bertarung di daerah lepas pantai Jepang misalnya gini deh ini perahunya nah ketika kalah bertarung mereka tuh punya budaya ya semuanya terjun ke laut mati bareng bareng gitu satu satu klan satu keluarga gede gitu nah akibatnya klan yang satu lagi yang menang kan nelayan di daerah sini itu punya kepercayaan bahwa nggak boleh nangkap kepiting heike ini karena kepiting heike itu adalah jelmaan dipercaya jelmaan dari orang-orang yang keluarga samurai itu kenapa mereka bisa bilang itu mereka bilang gini oh iya karena si kepiting heike saya ada kepiting lihat aja punggungnya mas eh kok orang jepang bilangnya mas <laughs> nah di punggungnya itu ada gambar samurai wow gitu soalnya ah masa sih tapi setelah dilihat itu betul di bagian punggung kepiting heike itu ada gambar ah gini deh supaya lebih mirip ada gambar mirip samurai gitu kok bisa saya gambar samurai kayak gini lah gambar mukanya lagi marah gitu nah kenapa bisa kayak gini orang kalau berpikir oh iya bener nih berarti ini adalah jelmaannya dari keluarga si heike itu Nyata bukan ini adalah bentuk variasi dalam individu jadi misalnya gini ada kepiting kepiting heike gue pikir deh kepiting heike yang di sini kepiting A sama kepiting B. Kepiting A itu punya pola seperti gini doang, ya gini doang. Kepiting B punya pola kayak gini-gini. Berarti yang dimakan yang mana? Ya jelas ya, yang dimakan adalah yang ini yang nelayan. yang ini nggak akan diambil karena dia lebih mirip sih si samurai ini. Nah berikutnya karena ini dimakan semua, yang survive adalah kepiting yang ini kan? Gue ulang lagi nih, gue ulang lagi, yang survive adalah kepiting yang ini kan? Nah, ketika kepiting ini yang survive berarti muncul lagi kan variasi. Variasi misalnya kayak gini. Nah, nah berarti yang dimakan yang mana? Yang dimakan yang ini jelirannya karena lama-lama ketika terjadi seleksi terus-menerus, kepiting Hege ini seakan-akan berubah menjadi muka samurai yang lagi kayak marah. Kayak gini Nah itulah yang menyebabkan adanya variasi Maksudnya bukan, sorry Bukan menyebabkan ada variasi dalam individu ya Dalam populasi Tapi ini adalah contoh adanya variasi-variasi dalam individu yang menyebabkan seleksi tadi Oke okay. Nah ini adalah observasi gue tulis nomor 4 Ada variasi individu dalam populasi Yang berikutnya Observasi yang terakhir ini, yang kelima observasi yang kelima kalau gitu kalau tadi gue bilangin ya kepiting A sama kepiting B yang lebih mirip Heike itu uh, kayak uh, apa samurai Heike yang mana oh yang B berarti sifat ini diturunkan kan nah kalau sifat ini nggak diturunkan nggak mungkin terjadi seleksi berarti ada karakteristik yang diwariskan atau diturunkan dari siapa diwariskan turunkan dari orang tua ke anaknya contoh gini deh eh uh, kalau lu pernah lihat foto album keluarga foto bareng-bareng saya nih eh uh, ibu Bapak anak dua lo kejar ke iklan KB ya udah pasti lo akan melihat ada kesamaan muka di antara anak, uh, anak anaknya dan dan ibunya kan oh ini mirip ibunya nih mirip bapaknya itu karena ada wah, ada karakteristik yang diwariskan dari orang tua ke anaknya tapi ada juga yang tidak diwariskan nah itu yang yang orang banyak salah ya misalnya gini deh orang tuanya ternyata ini adalah pemain basket jago misalnya bapaknya Michael Jordan terus misalnya <laughs> ibunya ibunya siapa ya ibunya uh, ini deh pemain pemain tenis lu pada gak ada yang kenal ya Martina Navratilova zaman dulu banget nah apakah anaknya dua-duanya jadi jago tenis dan jago jago main basket enggak kan ya itu adalah karakteristik yang tidak diwariskan nah yang dipedulikan di biologi atau yang di, di berpengaruh pada evolusi adalah karakteristik yang diwariskan oh, dari, dari dari orang, tua ke anaknya oke berarti kita udah dapat nih dua observasi berikutnya Observasi yang 4 dan 5 disebut observasi dari sisi Genetika atau ilmu tentang keturunan di sini, oke. Jadi, gue coba simpulkan uh, dari rekaman yang sebelumnya, file sebelumnya nih, ada lima macam observasi uh, untuk merumuskan teori evolusi, yaitu observasi yang tiga pertama dari sisi ekologi, lalu yang observasi dua terakhir itu dari sisi genetika. Nah, observasi yang 1, 2, 3, dan 4, 5 Itu akan gue bahas lagi di, di, di rekaman berikutnya Jadi, polnya gini nih Gue pengen coba membuat pikiran lo yang dengerin rekamannya Jadi kayak dari suatu yang absurd, tadi besar banget Jadi agak mengerucut, agak kecil, agak kecil Dan sampai kepada satu Iya, ini kayak Rangkuman kesimpulan dari observasi kita Yang nantinya akan menimbulkan pertanyaan. Tadi udah gue bilangin ya, bahwa sains itu berkutat dengan membuat pertanyaan yang bagus supaya kita bisa riset. Oke, kita stop dulu sampai sini, mekanisme evolusi 2.2, yaitu tentang observasi dari sisi genetika. Berikutnya, gue akan coba ngabungin observasi 1, 2, 3, 4, 5 itu menjadi satu inferensi atau satu kesimpulan yang bisa kita uh, coba terapkan di evolusi.